Tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh ekonomi keluarga dan juga lingkungan membuat Polres Mempawah menghimbau kepada masyarakat Mempawah untuk menjaga diri dan putra-putri serta keluarga dari tindak pidana perdagangan orang, seperti prostitusi online yang memiliki angka yang cukup tinggi, serta pekerja ilegal dengan iming-imingan gaji yang cukup fantastis. Kapolres Mempawah AKBP Sudarsono memberikan pesan dan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polres Mempawah. Kapolres Mempawah AKBP Sudarsono menyebut Satreskrim Polres Mempawah berhasil mengungkap 4 kasus TPPO, yakni 3 kasus prostitusi online dan 1 kasus pekerja migran gelap di Indonesia. Disampaikan, AKBP Sudarsono, prostitusi online adalah praktik jual-beli yang dilakukan melalui media internet atau online sebagai sarana transaksi antara pengguna dan penjual jasa TPPO yang merupakan kejahatan luar biasa yang mencoreng kehidupan manusia. Perempuan dan anak-anak, terang Kapolres, kerap menjadi korban dalam kejahatan tersebut, di mana praktiknya dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara cukup marak terjadi di seluruh Indonesia. AKBP Sudarsono menyampaikan remaja merupakan yang paling rentan terjebak dalam TPPO ataupun prostitusi online. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi keluarga. AKBP Sudarsono berharap para orang tua melakukan pengawasan dan mewanti anak agar sekedarnya saja dalam menggunakan media sosial tidak mudah membuat janji dan bertemu dengan orang yang hanya ditemuinya di media sosial. Lebih lanjut, sehubungan dengan masalah pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal, Kapolres mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur untuk bekerja sebagai PMI ke luar negeri dengan cara memanipulasi administrasi. Diharapkan kepada para perangkat desa dan kecamatan agar betul-betul selektif dalam memberikan izin secara administrasi kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan luar negeri, yang ternyata selama ini disalahgunakan untuk menjadi PMI. Tutup Kapolres Mempawah AKBP Sudarsono. Kapolres Mempawah AKBP Sudarsono memberikan pesan dan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terjadi di wilayah hukum Polres Mempawah. Kapolres Mempawah AKBP Sudarsono menyebut Satreskrim Polres Mempawah berhasil mengungkap 4 kasus TPPO, yakni 3 kasus prostitusi online dan 1 kasus pekerja migran gelap di Indonesia. Disampaikan, AKBP Sudarsono, prostitusi online adalah praktik jual-beli yang dilakukan melalui media internet atau online sebagai sarana transaksi antara pengguna dan penjual jasa TPPO yang merupakan kejahatan luar biasa yang mencoreng kehidupan manusia. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.